Salah satu tanaman yang paling murah modalnya dan paling mudah juga perawatannya ketika kalian sudah pemanenan padi, maka sebarkan saja biji sawi, bre. Karena biji sawi tersebut alasannya yang pertama, paling utama adalah cepat panennya. Ya, sekitar 40 hingga 50 hari kalian sudah bisa panen. Berbeda kalau kalian menanam setelah padi tersebut kedelai ataupun cabai, ya mungkin banyak modal juga lambat panen. Cuman sih berbeda untungnya saja. Mantap kan? Kalian pernah lihat nggak, bre, memancing di atas pohon? Yang dipancing bukanlah ikan, akan tetapi yang dipancing adalah burung. Biasanya, burung-burung tersebut adalah yang dipancing seriti ataupun walet. Umpannya pun menggunakan biasanya adalah laron, bre. Jadi, kalian bisa mancing teknik ini ya untuk memakan burung. Nah, jadi ya mantap kan? Selokan paling bersih di dunia, bre, yaitu berada di Shimabara, Pulau Kyushu, Jepang. Sebelumnya tahun 1978, ada musibah yang sangat amat dahsyat, gempa bumi, lalu timbullah ada 60 titik mata air di setiap selokan tersebut. Sehingga, maka ikan koi pun bisa hidup tenang di sana, bre. Gimana menurut kalian? Kalau dibandingkan di Indonesia, ya agak sedikit-sedikit berbeda lah ya. Mantap kan? Ketapang kencana di setiap perumahan lagi rame ditanam, bre. Karena pertumbuhannya sangatlah cepat sekali. Dalam umur 3 atau 4 tahun sudah sangatlah rindang menaungi perumahan Anda. Cuman yang harus hati-hati, bre, akarnya itu mampu merusak pondasi rumah Anda, bre. Karena dia dalam kekuatan akar itu paling kuat di antara bunga-bunga yang lain. Sehingga kalau sudah umur 5 tahun ya anggap ya ditebas sajalah ya, ketimbang merusak rumah Anda. Gimana menurut kalian? Tumbuhan ketapang kalau di Turki itu sangatlah dibudidayakan, bre. Bahkan tidak banyak untuk dijadikan sebuah perkebunan karena hasil buahnya dijual dan sangatlah berharga sekali. Tidak banyak bagi mereka yang menyetek dari tumbuhan tersebut. Untuk yang diambil adalah agar buahnya itu nanti bisa berbuah super, bre. Gimana menurut kalian? Berbeda kalau di Indonesia, tumbuhan ketapang ini sangat melimpah dan tidak begitu banyak yang memperhatikan, bre. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.